Sup guys, Christian here, and today I'm going to show you how to unlock your Samsung Galaxy S8. I just got this phone straight from the factory, and today I'm going to show you how to unlock it. So go ahead and grab your phone, and we're going to get the IMEI number of the phone. So we're going to dial *#06#, and as you will see, the 15-digit IMEI number will appear in your screen. So this is very, very important, guys. We're going to use this number to generate the unlock code to unlock this phone, okay? So keep it somewhere close. Now we're going to switch to the computer. Go to your internet browser, see that it says short instructions on how to enter this unlock code. It says that the code is ready, but the most important part is the actual unlock code. So this right here is what we're going to use to unlock this phone. Now keep in mind that this code, this exact same code, will not work for your phone because it only works for one specific phone based on your IMEI number. So anyways, I'm going to show you how to enter this unlock code. It's super simple. So I'm going to switch cameras back to the phone. So make sure that your phone is fully turned off, and you're going to have to insert a non-supported SIM card. My phone is from AT&T, so I'm gonna use a different provider like T-Mobile, Telus, or any other. So anyways, we're gonna go ahead and insert the SIM card in, and once your phone has detected that you have inserted a non-supported SIM card, it will require you to enter this unlock code. So I'm just gonna go ahead, insert it here, and we're gonna power on the phone. So after a few seconds, you will see the screen requesting the network unlock code. So we're gonna go ahead and insert this unlock code here, make sure it is 100% correct, and then you're gonna hit where it says unlock. Perfect, SIM network unlock successful. That means that the code was accepted and now we have a fully factory unlocked phone. Now your phone is gonna restart, it's gonna take a few seconds. So once your phone is on, you should get a full signal of your new carrier. All right guys, so there you have it. That's how you unlock a Samsung Galaxy S8. I hope this video helped you unlock your phone. If it did, give it a thumbs up, subscribe, and let me know if you have any questions in the comment section down below. By the way guys, if you haven't checked out the drop test video, go ahead and click it here to watch the drop test from 1000 feet. We're also giving away a free Samsung Galaxy S8. So make sure you also watch this video because I'll tell you how you can win it there. Thank you for watching. See you on the next one. Take care. Samsung, salah satu produsen smartphone terkenal asal Korea Selatan, baru-baru ini merilis produk terbaru mereka, yaitu Samsung Galaxy S8 dan Samsung Galaxy S8 Plus. Produk yang digadang-gadang memiliki spesifikasi gahar dan tampil dengan sejumlah fitur menarik seperti layar lengkung, iris scanner, dan fitur asisten suara Bixby. Meski hadir dengan sejumlah fitur menarik, namun spesifikasi fisik dari smartphone Android yang terus-menerus digosipkan selama beberapa bulan terakhir ini ternyata tidak begitu hebat untuk ukuran smartphone Android kelas high-end dan cenderung agak mengecewakan. Berikut jalan tikus kasih 5 alasan yang membuat smartphone Samsung Galaxy S8 agak mengecewakan. RAM tergolong kecil untuk smartphone high-end. Smartphone Android Samsung Galaxy S8 hadir dengan RAM sebesar 4GB. Wih, saat mendengarkannya, tentu kalian bakal langsung takjub ya, geng. Tapi, coba kalian pikir lagi baik-baik. Bandingin aja ukuran RAM Galaxy S8 ini dengan produk lain, seperti HTC U11 ataupun Xiaomi Mi 6 yang hadir dengan RAM 6GB. Di mana secara umum harga HTC U11 dan Xiaomi Mi 6 lebih murah dibandingkan dengan Samsung S8, geng. Hal ini tentu saja cukup mengecewakan, mengingat Samsung Galaxy S8 merupakan salah satu smartphone Android yang begitu diagungkan oleh para pecinta gadget. Kapasitas baterai tergolong kecil untuk jenis high-end. Selain masalah RAM yang terlalu kecil untuk ukuran smartphone yang begitu diagungkan oleh pecinta gadget, alasan lain kenapa kalian nggak perlu membeli Samsung Galaxy S8 adalah soal baterai. Bayangin aja, untuk smartphone high-end dengan berbagai fitur penguras baterai seperti ini, Samsung Galaxy S8 hanya memiliki kapasitas baterai sebesar 3000 mAh. Ukuran baterai seperti ini tentunya tidak akan bertahan lama ya, jika kita melihat berbagai fitur yang disediakan oleh pihak Samsung ke dalam Samsung Galaxy S8. Selain itu, udah jadi rahasia umum kalau kualitas baterai Samsung tergolong buruk, terbukti dari berbagai kasus meledaknya baterai smartphone Samsung yang terjadi beberapa tahun belakangan. Letak fingerprint scanner yang buruk.
Fitur fingerprint scanner tentunya merupakan salah satu fitur yang menandakan seberapa canggih suatu smartphone Android loh, geng. Fitur yang memungkinkan pengguna mengakses dan mengunci smartphone miliknya dengan menggunakan sidik jari milik sendiri. Galaxy S8 pun hadir dengan fitur tersebut. Namun sayangnya, penempatan fingerprint scanner pada Samsung Galaxy S8 tergolong aneh dan konyol. Mengapa? Karena letak fingerprint scanner yang harusnya ada di bagian depan justru berada tepat di samping kamera depan. Keganggu banget kan? Selain itu, penempatan sensor pada bagian belakang juga bakal sedikit merepotkan kalian ketika hendak menggunakannya, karena harus mengubah posisi jari-jari. Bloatware terlalu banyak. Meski hadir dengan sejumlah fitur menarik seperti fingerprint scanner, asisten suara Bixby, dan sejumlah fitur lain, Galaxy S8 dianggap terlalu banyak memiliki bloatware, geng. Sejumlah bloatware bawaan Samsung seperti Samsung App Store, Samsung Cloud, Samsung Web Browser, dan Samsung Smart Stay. Dijamin, kebanyakan dari kalian justru nggak menggunakan aplikasi bawaan tersebut, alias lebih memilih aplikasi-aplikasi serupa yang lebih baik dan lebih mudah penggunaannya. Selain hanya akan membuang-buang ruang penyimpanan, kebanyakan bloatware juga tentunya akan membebani kinerja smartphone Android Samsung Galaxy S8 yang notabene hanya memiliki RAM 4GB saja. Harga terlalu mahal. Geng, melihat 4 alasan sebelumnya, harga 9,3 juta rupiah untuk Galaxy S8 dan 11 juta rupiah untuk Galaxy S8 Plus bisa dibilang terlalu mahal ya. Apalagi jika dibandingkan dengan smartphone brand lain yang setara seperti iPhone 7 dengan harga 8,5 juta rupiah dan LG G6 yang memiliki harga 8,7 juta rupiah. Itu pun jika harga tersebut nantinya tidak naik ketika smartphone yang satu ini resmi dijual di sejumlah online shop nasional. Di samping itu, fitur DeX yang memungkinkan Samsung Galaxy S8 digunakan sebagai komputer desktop juga memerlukan biaya tambahan lagi loh, yakni sebesar $150 atau sekitar 2 juta rupiah. Itu tadi 5 alasan kenapa kalian tidak perlu membeli Samsung Galaxy S8. Eits, kami tak melarang kalian untuk membelinya, hanya memberikan pendapat yang bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian. Jangan lupa tinggalkan pendapat di kolom komentar dan saksikan video Jalan Tikus lainnya.